Keluarga besar Richard Eliezer di Kota Manado, Sulawesi Utara menyambut sukacita vonis hakim yang lebih ringan dari tuntutan jaksa. Tak henti-hentinya mereka bersyukur atas keringanan hukum yang diterima Richard Eliezer. Teriakan dan tangis sukacita menyelimuti keluarga besar Richard Eliezer di Kelurahan Lapangan Kota Manado. Kecemasan mereka selama masa penantian langsung terbayar lunas usai mendengar putusan majelis hakim melalui layar kaca. Ketika mendengar vonis 1 tahun 6 bulan, tak henti-hentinya mereka ucapkan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa. Seolah tak ada lagi yang lebih membahagiakan pada hari itu, kecuali terjawabnya doa-doa yang sudah dipanjatkan tanpa lelah. Meski hanya bisa menyaksikan dan memberi dukungan dari jauh, keluarga besar Richard Eliezer puas atas putusan hakim. Sangat-sangat adil, karena mengingat dia sudah membuka semua. Jadi orang yang sudah mengaku bersalah, sudah meminta ampun kepada Tuhan, bahkan meminta maaf kepada keluarga korban. Semua ada buahnya. Sejak Rabu pagi, keluarga di kampung halaman menggelar nonton bareng sidang vonis Richard Eliezer. Sebagai bentuk dukungan kepada sang justice kolaborator tersebut, seluruh keluarga mengenakan baju Save Baradae dan terus mengirimkan doa untuk saudara kesayangan mereka. Nyatanya tak ada yang sia-sia dari kekuatan doa. Vonis hakim terhadap Richard Eliezer lebih ringan dari tuntutan jaksa. Yaya Piri melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara.